Oke teman-teman, di video kali ini saya mau melakukan pergantian oli, tapi ada yang... Iya, pergantian oli tapi untuk motor cewek. Jadi tidak perlu wadah yang besar, cukup yang kecil saja. Nani? Berbeda wadahnya yang kecil saja ya. Nah, biasanya saya menggunakan yang kecil wadah saja. Yang besar, tapi ini motor pemakaian wanita. Langsung saja kita ganti olinya. Oke. Kita buka seperti biasanya. Oke, kita mari kita lihat. Putar, nah. Nah, sulap olinya. Main petak umpet dia, sembunyi dulu. Oh nggak ada ya? Nah nggak ada. Coba miringin bang. Miringin lurusin nah. Seperti ini ada ternyata. Alhamdulillah masih ada teman-teman ya. Tuh jadi satu tutup botol itu sudah cukup untuk menampung oli motor pengguna wanita. Mantap. Betul men. Tapi jangan salah bang, itu mereka udah perhitungkan bahwa oli sebanyak satu tutup botol itu bisa melumasi rantai kamrat, piston, furing, sehingga jaraknya dari rumah mereka ke bengkel itu tercapai. What the f***? Itu udah dipikirkan men, logika mereka itu waduh gila sih. Oke, kita next ya sebelum diserang ibu-ibu. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Jangan lupa subscribe biar kita bisa tembus 50.000 subscriber di bulan ini. Semoga ya, semoga. Oke, jadi teman-teman seperti biasa di thumbnail judul, maka kita akan mereaction lagi video-video yang lagi FYP di TikTok. Oke, langsung saja cekidot. Love ketika jodoh harus dijemput. Oke. Dikasih cincin ya guys. Oh, pura-puranya lupakan gitu. Enggak begitu guys, dia tuh mengembalikan cincinnya. Dia tuh orang baik mau mengembalikan. Kalian pikir dia laki-laki apaan? Kamu nanya. Ah, bingung dia kan? Tapi nggak apa-apa lah bang, cantik juga, gas aja. Gas bang. Jangan tunggu lagi ya, rezeki tidak datang dua kali. Nah, karena masih banyak yang jomblo, masih banyak yang belum menikah. Jadi mumpung dikasih rezeki itu langsung ditancapkan. Tancapkan apa nih? Oke, next. Sebelum di OGTV ini ya. Reaction orang yang sedang mereaction bagaimana jadinya? Dimodif ayang. Oke, sebelum dimodif ayang. Wis, masih ini. Nih. 360 derajat, men. Dari sini kebalik tuh. Itu apa namanya? OGTV aja deh, ambil bingung gitu ya kok bisa sejauh itu. Bingung. Mikir keras, bang. Lah dimudip. Sesudah dimudip. Tuh. Coba diteliti lagi, bang. Bahas sambil mikir. Nah, diteliti. Bagus juga mekaniknya. Mekaniknya jagoan. Makanan asli dari makanan baru dari Garut, guys. OGTV lagi nih, guys. Mereaction orang yang sedang mereaction. Di Garut. Oke. Okay. Makanan asli dari Garut. Iya, betul. Tolol. Kenapa? Tolol? Ini makanan apa tolol itu? Ada makanan namanya tolol. Ah, betul, bang. Pusing gue sih. Iya, tolol. Boleh yang benar aja tolol. Makanan apa ini? Ada warna uang. Itu bukan tolol, itu. Apa itu? Apa itu? Lupa aku ya Allah. Betul, bukan. Apa? Aduh. Apa itu, bang ya? Duh, lupa. Dan warna bonteng juga ada. Iya. Tolol. Bukan tolol. Apa itu? Aduh. Lupa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa. Iya. Iya. Kayak tepung. Hah? Dodol. La ilaha illallah. Kenapa tolol? Slow bang, slow. Dodol. Agak ngegas ya. Masuk dodol. Ngegas ya. Dodol. Bikin kue tepung gitu. Ya. Ini manis banget kayak kamu. Oke, okay, next. Apa lagi ini? Kap kebelah, terbelah dua. Mantap juga kapnya nih. Kapnya nih mantap juga nih. Oke, okay, next ya.
Astagfirullahaladzim, Pak, jangan gini dong, Pak. Enggak sopan ini caranya. Suami saya lagi saya di rumah. Tahu, gak sopan. Saya ini tahu, lagi azan zuhur loh, Pak. Iya, saya tahu, hah? Ini berapa kali suami ibu saya tagih loh. Ini urusannya sama suami saya. Udah 3 bulan loh enggak diangsur loh ini. Ya, Pak. Saya videoin. Slow, Bang, slow. Santai, ini kredit ya. Tagihan apa nih? Ada logonya tapi enggak tahu. Project viralin ini ya, Pak ya? Kalaupun diviralin juga saya enggak takut. Ini harusnya ibu yang malu kalau diviralin, kan ibu yang enggak bayar. Nah, itu makanya kalau minjam segala sesuatu bayar. Kalau berani pinjam tuh berani bayar. Harus tepatin waktunya. Kan serba salah nih. Dia nagih kasar salah, dia enggak kasar. Yang ditagih malah kasar. Waduh. Susah juga ya jadinya. Suami ibu yang enggak bayar. Hah? Nah, kan? Saya capek sama suami ibu ya. Setiap ditagih ngacir-ngacir mulu. Ngacir. Suami saya pakai paket hemat ngacir dari Fenrir. Jadi motor metiknya ngacir mulu. Bukan salah saya. Fenrir. Malah ini video promosi, guys. Kampret. Dari gini sampai Fenrir. Oke, kita next lagi, guys. Ketemu OJTV lagi nih, kasih paham, Bang, apa nih? Dari 40 tahun yang lalu pun aku tengok muka kau nih ada. Apa ini? Iya. Iya kan? Iya. Iya, cantik, Bang. Kenapa gue enggak punya pacar? Karena? Karena apa, Bang? Kenapa dia belum punya pacar? Mungkin terlalu banyak pilih mungkin ya. Karena kau belum tentu mau sama yang jelek. Betul. Karena kau belum tentu mau sama yang jelek. Kalau mau, kita pun mau juga. Iya kan? Bagaimana? Makanya cantik-cantik tuh jangan jual mahal. Next. Malah ketemu musik gini apa nih? Kereng-kereng-kereng-teng. Kayak motor gitu ya. Tulisan itu. Pukulkan. Dimana itu sarurkan. Apa rahmankan ini ya, pukulkan nih kloter ntar gas, Bang, gas. Injak tanah sebelah aja, kanan aja. Mampus. Tripodnya canggih juga, guys. 3 kaki, men. Ya, kayu. Yo. Tutorial beatbox langsung dari ahlinya. Nih, yang mau belajar beatbox nih, langsung aja ada tutorialnya. Brandstown. Ih, orang luar ternyata. Oh, one. Pasar semua mic. Itu one ya, tahap 1. 2. Oh. Easy. Cuma segampang itu aja, guys. Oke. Okay. Uap. Oh. Tarik ke dalam ya. Uap. Jadi, men. Uap. Uap. 4. 4. Agak susah nih. Pokoknya. Tarik ke dalam. Ambil napas dulu. Kayak orang sesak napas jadi ini. Ini kayaknya tambah susah nih. Aduh, udah susah. Oke, jadi kayak gitulah. Oke. Yo, gay. Pak beatbox. Yo. Oh, jadi limanya digabung jadi satu. Kenapa jadi kayak orang asma begini? Bagus pertamanya udah dikasih tutorial, sudah ikutin susah loh, Bang. Pat the brand sound. What? Udah enak nih kedengaran bassnya nih. Sudah percaya lagi saya. Intinya kayak gitu, orang asma, kayak apa? Orang sesak napas itu. Aduh, capek sekali kayak gini. Loh, next. Lihat-lihat apa? Ini apa lagi nih? Tadi udah bikin emosi, jangan sampai ini lagi. Suka?
minta nomor WA atau? Masih bersih tai hidung tuh. Suka minta nomor WA atau bocil lah. Makanya kalau bilang tuh suka minta nomor WA atau? Oke, next. Tarian penghilang roh halus. Sanskerta. Tarian penghilang roh halus. Oke. Oh, musik-musik es krim itu. Memang udah kayak roh halus kecil ya, kayak tuyul. Tarian penghilang roh halus. Tapi memang lagi viral dia ya di India itu. Memang jadi artis dia, artis ibu kota. Wih, jangan main-main kalian. Gak bunyi.